Tabi pun. Halo teman-teman semua dan salam sahabat Unmal. Saya Tisa, hari ini kita akan jalan-jalan mengelilingi kampus Universitas Malahayati dan mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang ada di kampus ini. Ikut saya terus ya. Udara yang sangat sejuk dan pemandangan yang sangat asri tersaji di sini. Sangat menyenangkan, bukan? Universitas Malahayati berdiri sejak 28 Januari 1994. Di sini terdapat 5 fakultas dan 20 program studi, meliputi Universitas Malahayati menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa-mahasiswi. Seperti laboratorium kesehatan, laboratorium teknik, serta perpustakaan yang bergaya klasik dan modern. Kali ini saya berada di Perpustakaan Universitas Malahayati dan kita akan mengeksplor apa saja yang ada di sini. Dan di sini terdapat 34 rumah adat provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini adalah perpustakaan yang bergaya modern. Dan di sini adalah fasilitas kamar-kamar asrama yang disediakan untuk para mahasiswa-mahasiswi Universitas Malahayati.
Sekarang saatnya kita akan berkeliling untuk mengetahui sarana dan prasarana olahraga outdoor maupun indoor di Universitas Malahayati. Di sini kita bisa menikmati olahraga gym dengan udara yang sejuk. Sekarang kita berada di sarana olahraga indoor. Lapangan futsal ini berada di lantai 6 gedung rektorat Universitas Malahayati. Nah, teman-teman semua, sudah cukup ya untuk kampus tour kita hari ini. Tunggu apa lagi? Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta terkeren Universitas Malahayati. Universitas Malahayati, let's challenge the future.